Menurut info yang saya dengar, kawasan ini dihuni dengan ular tanah. Dan saat ini kita sedang mencari sosok ular tanah. Ini soal tempatnya dan tanah merah juga ya? Iya, lokasinya sih sepertinya sangat ini juga untuk hidupnya ular tanah ya. Iya benar, karena ini tanah merah nih, dan ini kan tuh tempat begini nih. Nah kalau di siang hari ini banyak banget ular-ular hijau, mungkin sama koros gitu ya. Oke, lanjutkan terus. Kita lanjutkan terus, ikutin terus teman-teman. Kita belum menemukan target nih si ranjau darat. Kita tetap safety pakai sepatu boot agar lebih aman. Aduh ya Allah. Besar nih. Awas. Nah. Wow, ukuran jumbo ini. Kurang lebih 1,5 meter ya. Ini ular hijau berbisa lemah, teman-teman. Nah, ini ukuran sudah mulai dewasa dan kayaknya lagi hamil ini. Wow, karakternya agresif. Ini ada teman kita Fauji dan ada partner kita nih, Bang Blade. Oke, gimana Bang Bled? Baru berapa biji kita dapat ular? Mungkin saat ini baru satu yang kita dapatkan. Ya mungkin kedepannya kita bisa dapat lebih banyak lagi. Oke. Oke, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Kita bungkus ya ular pertama kita. Ahiatula prasina atau ular pucuk. Bungkus. Kita menemukan ular. Dari perut ibunya nih, ini kondisi becek habis turun hujan. Lagi menyusuri lagi nih, pelan-pelan. Nah, nih ada nih. Apa bang? Saya lagi jalan. Dia kabur. Ya tolong, egang. Nah, kita mendapatkan ular pucuk kedua nih, Bung Blade yang menemukan ini. Ternyata sepi habis turun hujan. Oke, langsung kita eksekusi aja. Lumayan buat empan, buat pakan ular berbisa, ular-ular king cobra atau ular berbisa lainnya. Oke, kembali lagi kita explore, kita lanjut. Malam ini sepi. Kita ke kiri nih. Udah, kita ke kiri nih. Kiri banyak burungnya. Ayo yang punya kawasan duluin. Yuk,
kita belum menemukan ular tanah, ini sebenarnya target utama. Kita bungkus. Berarti di sini masih banyak ya kira-kira ya.